Teman-teman memiliki router mikrotik dan ternyata ingin membuat web server, tapi tidak ingin menambah device yang lain. Nah, salah satu fitur yang bisa digunakan yaitu container. Nah, bagaimana cara untuk konfigurasi dan tutorialnya? Silakan teman-teman ikuti video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan juga klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Container web server adalah cara untuk menjalankan dan mengelola server web di dalam lingkungan yang terisolasi, ya, ataupun disebut container. Nah, analoginya, container itu dapat diibaratkan sebuah wadah yang berisi semua hal yang diperlukan untuk membuat aplikasi. Ya, contoh aplikasinya adalah web server. Nah, di dalamnya ya berisi code dan dependensi-dependensi yang lain. Nah, untuk syarat menjalankan fitur container ini di Mikrotik, teman-teman harus perhatikan nih. Yang pertama, kalau teman-teman menggunakan router board, ya teman-teman pastikan untuk arsitekturnya adalah ARM ataupun ARM64. Dan bisa juga menggunakan PC router ataupun x86. Dan tentu juga router OS-nya adalah versi 7. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan router seri Hub AC3 ya di sini. Tapi untuk seri Hub AC3 ini, dia untuk storage-nya agak kecil, jadi kita akan tambahkan flash disk ya di sini. Flash disk-nya saya akan tambahkan, jadi langsung colokan saja. Oke. Nah, di sini sudah saya pasangkan flash disk. Kemudian untuk router ini, untuk routernya ini pastikan sudah dilakukan basic config ya teman-teman. Saya akan coba cek ya, ini sudah nyambung dengan laptop saya. Oke, sudah bisa ke internet ya routernya, dan laptop saya sudah bisa ke internet. Oke, kemudian ya setelah kita pasang flash disk, saya akan remote routernya. Nah, di sini saya akan coba lihatkan juga. Oke, bisa. Nah, ini pastikan untuk routernya dan jaringannya sudah bisa ke internet. Dan informasi juga bagi teman-teman yang ingin nanti katakanlah web servernya itu dipublikan ya, dipublish, pastikan untuk jaringannya mempunyai API public static ya. Nanti kita akan coba untuk config-nya. Oke, router bisa ke internet. Kemudian di sini saya akan yang pertama format dulu untuk flash disk-nya. Di sini saya akan format menjadi ext4 ya. ext4 ya. Tunggu sampai selesai ya. Oke, prosesnya sampai done. Karena storage yang saya pakai ini agak besar ya, sekitar 14 giga, jadi prosesnya agak lama. Nah, di sini untuk flash disk-nya sudah berhasil kita format. Nah, kemudian kita yang pertama bisa ke interface. Di sini saya yang pertama akan membuat interface virtualnya, nanti akan digunakan oleh counternya. Ini saya pakai IP192.168.100.2 aja /24. Kemudian untuk gateway-nya saya masukkan 100.1 ya. Saya copy. Nah, kemudian kita bikin interface bridge-nya.
Ini bridge untuk container. Yang kita bridge ini adalah interface virtual yang kita buat tadi. Sudah kita masukkan bridge, kemudian kita tambahkan IP untuk interface bridge yang kita buat tadi. Ini pakai 192.168.100.1 dan lupa /24. Nah, ini kita pasang di interface bridge container. Sudah ya di sini. Oke, interface sudah. Nah, kemudian setelah kita buat interface virtualnya, kita bisa ke menu container. Nah, bagi teman-teman yang nyari menu kontainernya nggak ada, itu pasti untuk routernya itu belum ditambahkan package container. Jadi teman-teman bisa download dulu package container, biasanya di extra package. Ya, silakan Anda download. Dan nanti semisal untuk downloadnya di mana, bisa di mikroti.com. Oke, sudah di menu container. Kemudian kita yang pertama ke bagian mount. Di sini, mount ini adalah tempat kita akan menaruh folder yang sudah kita config tentunya. Nah, untuk yang sudah kita config, di sini sebenarnya sudah saya siapkan ya di bagian file ini konfigurasi ataupun source code untuk yang akan tampil nantinya. Jadi teman-teman bisa drag and drop saja ya. Di sini tinggal di drag and drop saja. Ya. Oke, kita kembali ke container di bagian mount ya, di sini kita tambahkan ini X, kemudian source-nya adalah lokasi folder di mana kita ngisi source code-nya. Nah, untuk destination-nya, DST ini adalah di mana nanti folder ini akan dimasukkan ke dalam kontainernya. Kita masukkan ke USR share nginx /html. Ya, kita apply. Oke. Kita cek di bagian di sini sudah benar atau belum. Oke, kalau sudah kita ke bagian kontainer. Nah, di bagian kontainer ini adalah di mana kita bisa ngepull image. Nah, tapi dari mana kita ngepullnya? Nah, sebelum kita ngepull ya, kita masukkan dulu nih, kita ngambil image-nya dari mana. Nah, caranya bisa teman-teman klik config, kemudian masukkan URL registry-nya. Di sini saya pakai https web registry /1 docker.io. Oke, apply dan oke. Nah, setelah kita tambahkan untuk registrinya, di mana kita ngambil image-nya, kita kemudian klik tanda plus biru. Nah, di sini yang pertama kita masukkan dulu nih image apa yang akan kita pakai. Nah, untuk web server kita akan pakai yang Nginx aja. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, Nginx yang apa nih maksudnya? Nah, untuk ngeceknya, teman-teman bisa cek di bagian nah, silakan teman-teman klik tanda plus biru ya. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya remote image. Ini adalah image yang akan kita pakai atau yang kita akan ambil. Nah, karena web server kita akan pakai yang Nginx. Nah, kita juga bisa tentukan nih, semisal mau pakai Nginx yang tag-nya apa. Nah, cara ngeceknya teman-teman bisa cek di Docker Hub ya, dan cari yang namanya Nginx. Nah, di sini saya akan pakai Nginx yang tag-nya Alpine, yang untuk ukurannya dia lebih kecil.
Nah, di sini saya lebih suka yang mainline Alpine. Nah, ini. Nah, teman-teman untuk caranya bisa tinggal klik ya di sini. Nggak usah diklik semua, cukup klik yang di belakangnya pull. Ini copy. Masukkan di remote image. Untuk interface-nya, kita arahkan untuk interface virtual yang kita buat tadi. Kemudian ada mount. Mount ini kita arahkan dari mount yang kita buat tadi. Dan ada juga root directory, root dir ini. Kita akan pakai yang dari flash disk. Dan juga saya nggak mau pakai semua flash disk. Semua yang ada di flash disk-nya. Saya mau pakai untuk folder gini aja ya. Jadi nanti yang akan dipakai oleh kontainernya adalah yang ada yang folder root engine di dalam flash disk USB 2 ini. Kemudian kita tambahkan klik untuk logging biar kelihatan lognya. Setelah itu kita apply. Nah, untuk menambahkan atau nge-pull image-nya, caranya teman-teman bisa di sini ya. Sorry. Kita klik tanda plus biru ya, di bagian kontainer ini. Nah, yang pertama kita akan nentuin ini, kita mau ngambil image apa. Nah, di sini saya akan ngambil Nginx ya, karena web server. Nah, kemudian kita ingin tag-nya apa. Nah, untuk tag-nya teman-teman bisa cek di Docker Hub. Nah, di Docker Hub silakan cari Nginx dan ke tab tags. Ke tab tag di sini saya mau pakai yang kecil aja. Nah, di sini saya mau pakai yang Alpine. Nah, ini lumayan kecil nih yang ini. Nah, caranya teman-teman tinggal copy aja. Copy yang di belakang Docker pool ini. Kita copy. Kita paste di remote image di sini. Oke, kalau sudah, terus kita cek di interface-nya. Ini adalah interface virtual yang kita buat tadi. Kemudian di bagian mount, ini kita masukkan yang kita mount tadi. Dan juga untuk root dir ini, di mana kita akan istilahnya modelnya nginstall OS-nya lah, gampangnya. Di sini saya mau pakai di USB flash disk-nya, tapi saya mau kontainernya itu di dalam folder ya, bukan di flash disk-nya aja ya, kayak gini. Ya, sudah, kemudian kita klik lock-nya biar kelihatan. Nah, kita coba lihat lognya di sini. Oke. Ini struct ya, ini istilahnya dia proses nge-pull. Oke. Successful. Di sini untuk statusnya yang pertama dia akan stop, nggak apa-apa. Nah, untuk runningnya teman-teman tinggal klik start aja. Nah, kalau sudah running ini sebenarnya untuk kontainernya itu sudah berjalan. Tapi saya ingin nanti untuk web server saya itu bisa diakses jaringan yang sifatnya lebih public. Nah, di sini untuk jaringan saya kebetulan sudah punya API public dan static. Jadi API public itu bisa aja kita istilahnya kasih DNS kayak gitu juga bisa. Nah, untuk cara biar container ataupun website kita itu bisa diakses public, kita bisa tambahkan yang namanya port forwarding. Nah, caranya teman-teman bisa ke bagian IP firewall NAT. Silakan klik tanda plus biru. Untuk chain-nya kita pilih DST NAT. DST address-nya ini adalah IP public yang kita punya. Protokolnya TCP, destination port-nya 80 ya.
Untuk action-nya kita di estimate juga. Di estimate kita isi IP virtual yang kita buat tadi di awal 192.168.100.2. Itu port-nya 80. Oke. Nah, di sini kita sudah buat port forwarding-nya. Kemudian kita akan coba cek ya. Kita coba akses API publiknya 103. Ya, sudah berhasil untuk web servernya. Nah, dan juga ini kebetulan untuk API publiknya sudah saya belikan domain ya. Kita coba akses untuk domainnya. Oke, sudah berhasil. Untuk akses HTTP sudah berhasil. Nah, container web server ini adalah cara kita ya. Jadi teman-teman, cara untuk mendeploy ya, aplikasi itu biar public tapi hanya menggunakan router. Dan pastikan juga untuk kapasitas storage dari routernya itu memadai. Kalau nggak terlalu memadai, bisa ditambahkan dengan storage tambahan. Kayak flash disk ya teman-teman. Itu bisa dipakai buat tambahan. Nah, untuk keunggulan dari kontainer ini adalah yang pertama sumber daya. Jadi kita nggak perlu repot-repot beli server sendiri ataupun kita harus cari server bekas, itu nggak perlu. Terus ada, kita bisa lebih fleksibel ya, karena ukurannya juga kecil, jadi nggak perlu tambah kabel lagi, dan kita cuma cukup tambahkan satu flash disk saja. Nah, kalau router yang lain ada slot SSD, itu kita bisa tambahkan juga di dalamnya. Nah, keunggulan yang lain ada pada sisi keamanannya. Kalau teman-teman perhatikan di kontainernya itu menggunakan IP private, jadi nggak bisa diakses secara publik. Dan juga untuk keamanan kayak firewall kayak gitu ada di sisi routernya. Jadi kita bisa tambahkan kayak rules itu bisa dengan tujuannya ke kontainernya. Jadi kita lebih fleksibel tentu saja. Nah, dan juga teman-teman kalau mau semisal nih mau pakai kontainer yang ukurannya kecil ataupun yang besar, itu bisa kita tentukan ya. Teman-teman bisa cek di Docker Hub, cari aja katakanlah Nginx mau pakai yang Alpine ataupun yang latest, itu sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, itu tadi cara konfigurasinya. Cukup mudah ya teman-teman, bisa ikuti. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempraktekannya, silakan teman-teman bisa beli produknya. Teman-teman bisa beli di website kita, citraweb.com, ataupun di marketplace kayangan teman-teman dengan nama toko Citraweb. Oke, begitu teman-teman. Saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan juga klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Bagi teman-teman yang punya ide ataupun saran, silakan cantumkan di kolom komentar kita. Sekian dari saya dan sampai jumpa. Halo guys, kita berjumpa lagi di channel istilahnya elek mana dia elek. Oh, sing ya lali tenan aku iki. Iki aku enggak ini kan dikek ini. Teman-teman ternyata memiliki teman-teman memiliki router mikrotik dan juga lagi dan lagi. Ternyata dan teman-teman yang belum subscribe silakan klik subscribe dan jangan lupa diklik juga tombol loncengnya agar tidak cut. Semono happy mas.